Hiya, annyeonghaseyo, M-Pop bersama dengan saya, Hani Fazil. Macam korang okey ke tidak? Kena sentiasa on, okey? Hari ini, Hani teman korang, kita bawa seorang artis yang sentiasa berkacamata di dalam bangunan. Entahlah kenapa. Tapi itulah, itu soalan-soalan yang selalu orang tanya. Kita tak nak tanya hari ini. Kita akan sebar bahasa benda lain. Without wasting any more time, let's meet up with Hakim Rosli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar, okey? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, itu yang kita nak dengar. Sihat-sihat selalu. Ya, ada lagu baru, Tahniah. Yep. Lagu Adlina Mary. Betul. Hari tengok trending top 10 dekat YouTube walaupun top tak 10. Sampai seminggu. Empat hari. Empat hari setengah. Alhamdulillah. Cayalah penangan Hakim Rosli sentiasa viral begitu. So, kita nak tahu lah. Yeah. Untuk lagu Adlina Mary ini, apakah kisah penciptaan kisah lagu ini? Okey, kisah dia... Okey, saya nak cerita. Tak ada muzik sedih? Tak ada. Tak ada, tak ada. Okay. Kali pertama saya jumpa video yang tular dekat Twitter. Masa tu lebih 40,000 retweets. Dan video tu memaparkan adik Adlina Mary. Dia sedang melawat kubur arwah ayah dia. Jadi ada satu ayat tu dia cakap sedang dalam situasi melawat tu lah, dia cakap kenapa ayah tak keluar pun. So kita sebagai orang dewasa bila kita tengok budak macam tu, kita rasa sebab. So that time saya rasa saya macam saya nak cuba membuat satu karya dan diadaptasikan dari kisah adik, kisah benar. Jadi terjadilah lagu Adlina Mary. Tapi memang bila dah tengok tu awak terus ada macam ish kena terus buat ah lagu pasal ni ataupun dah fikir lama sikit saya terus, baru ada idea saya ke? Saya terus DM dia punya akak saudara. Wah, ilham tu terus datang. Kita kena laju nanti artis lain DM lah. Ini semua guna. Pantas je. Sebenarnya ada soalan follow up untuk tu, tapi itu kita nak bagi panas sikit. Dah ready ke nak memanaskan saya diri? Saya okey, saya dah kebal. Wah, dah kebal katanya. Kita tengok nanti macam mana. Jom kita check out soalan panas untuk Hakim Rosli. Kita bagi mood sikit. Kita bagi mood. Apakah soalan mari yang kita nak bagi? Soalan panas. Aku sudah kebal. Geram. Pengguna kisah tular untuk popularkan lagu. Memang awak sengaja nak macam nak mencari gimmick lah kiranya. Nak cari benda viral untuk jadi viral ke? Okey, sebenarnya saya sebagai orang tengah untuk menjalankan tugas saya sebagai public figure untuk menceritakan kisah adik ini untuk benda yang positif. Sebab lagu saya bukan lagu memeli orang, bukan lagu-lagu yang negatif. Lagu ni untuk kita, saya beri message kepada orang ramai. Boleh dikatakan macam boleh hargai ibu apa dan dia boleh relate kepada semua. Boleh sebab chorus kita tak bisa aku jelaskan betapa besarnya cinta ini, boleh relate dekat isteri, dekat maya. So lagu yang sangat positif, lirik-lirik pun banyak nilai muni dan benda-benda yang bagus. So tak ada istilah saya menggunakan. Tak adalah mengambil kesempatan ke apa kan? Kalau saya ikhlas berkarya. Kalau viral tu rezekilah itu. Okey. Next, katanya kebal lagi dengan soalan panas. Kita lagi dia lagi. Bagi lagi. Nak lagi panas please. Oh, lagi panas minta kau jangan macam-macam. Dah mula sendu sampai terpaksa buka kedai makan. Ha, nak panas saya kan? Ya, okey, ini panas. Ini terasa sikit. Tak adalah. Okey, macam mana jawab? Nak saya jawab ke? Yalah, kata kebal. Okey, sendu tu saya tak tahu. Itu mungkin dari orang yang cakap. Tapi saya terima saja sebab bagi saya apa yang perjalanan hidup saya ini semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Sama ada saya nak jatuh ke saya dah tak ada nama di sana sendu. So, saya bersyukur asalkan saya happy, keluarga saya happy. Dan kedai makan tu sebenarnya plan saya untuk masa depan lah. Sebab kita tak tahu apa yang bakal terjadi untuk hari yang akan datang. Sekiranya awak menjadi sendulah. Yes, betul. Jangan doakan. Jadi, adakah awak mengaku yang selama MCO ni semua, lepas tu macam lama tak dengar pas cerita pasal Hakim Rosli sebelum lagu Adlina Mary ni, awak memang macam rasa macam alamak, dah makin sendu lah, kena buat something. Tak tahu lah. Tak tahulah sendu ke tak sendu, tapi bagi saya keluar je lagu. Saya keep menyanyi, saya keep buat konten dekat rumah dan terpulang pada orang. Tapi siapa yang follow up saya di Instagram,
Orang tahu lah job-job saya. Cik. Geram je kita. Okeylah, ramalah nak tanya soalan panas sekejap ini. Kita nak sejukkan sikit keadaan you guys. Yes. Okey, Hakim Rosi datang sini bukan je datang macam ni je. Yeah. Dia bawa hadiah untuk Kimilio. Betul. Oh, sweetnya. Apakah hadiah yang awak bawa tu? Mana hadiah tadi? Ya? Eh, mana? Hei, hilang pula. Itu. Mana? Oh, di sini. Ya, dia masih simpan ya. Dia tak ingat kat mana. Ini spek ni antara spek yang walaupun dah agak kelihatan classy sikit macam dah old school lah tapi biasa saya pakai. Jadi bila kau pakai ni kau akan rasa aura saya tu. Ush. Aura apa eh? Tengok sikit. Itu dia. Kalau korang nak menang cermin mata ini, pastikan korang follow Instagram kita orang mpopmy. Dan dekat situ kita akan bagi soalan. Korang kena jawab dekat komen. Dan siapa yang dapat jawab dengan betul, yang menarik jawapan dia, kita bagilah. Betul? Soalan yang kena bagi sekarang ke? Bukan. Sekejap lagi. Kita bagi ke Instagram. Make sure you follow Instagram kita orang mpopmy. Sekejap lagi awak boleh nyanyi untuk kita tak? Boleh. Ya, gila tak boleh. Hakim Rosli kot. Sekejap lagi kita layan nyanyian Hakim Rosli. Dan ingatkan, nak tengok extended version, nak tengok ulangan M-Pop, boleh je check out dekat Tonton dan juga di TV 9. Terima kasih banyak-banyak Hakim Rosli. Saya Hani Fazil. Nanti kita jumpa lagi di M-Pop. Annyeonghaseyo. Hadirnya pelangi selepas hujan, datanglah seri terus menghangatkan, senyuman yang telah engkau ukirkan, senantiasa di sini menemani dirimu. Tak bisa ku jelaskan betapa besarnya cinta ini, jiwa dan raga melengkapi indahnya perjalanan. Jagat perasaan yang menggunung di saat kau mengetuk rasaku. Senyuman yang telah engkau ukirkan berhubung dengan harapan, tak bisa ku jelaskan
sedih dalam senyuman.